Sudah hampir satu tahun Smash Enterprise ini berdiri, satu kebanggaan untuk saya. Pada hari ini dapat meresmikan cabang perusahaan kami yang baru, yaitu Smash Entertainment. Untuk kepemimpinan di cabang perusahaan kami yang baru, saya percayakan kepada Bisma Tiantoro. Silakan Bisma. Terima kasih. Memimpin Smash Entertainment merupakan sebuah kepercayaan yang besar untuk saya. Semoga... Apa lo lihat-lihat? Gak suka? Bubar gak? Bubar! Malam ini kami bakal meresmikannya di Smash Hotel. Buat para Smash Flash, teman-teman wartawan dan juga tamu undangan, kami tunggu kehadirannya di sana. Terima kasih. Gabung di Smash Entertainment, saya senang lah ya. Karena kan saya ini punya moto artis serba bisa dengan harga bersaing gitu. Jadi saya memang butuh manajemen yang bagus. Dan saya lihat Smash Entertainment memang manajemen baru. Cuma saya lihat orang-orang yang terlibat di dalamnya profesional. Jadi saya senang. Extra Pagasa doang, lu udah songong ya? Ah, ada yang lainnya kok. Hah, gak naik? Kenapa lo keluar dari manajemen gue? Hah? Saya kan udah ngajuin surat pengunduran diri, Mbak. Belum gue setujuin, belum gue tanda tanganin. Ya kenapa gak ada tanda tangani? Ya itu artinya gue gak setuju lo keluar dari manajemen gue. Lagian dari awal gue dicuriga ya, kenapa semua lo pada pindah? Setelah gue tahu semua pada pindah ke Smash Entertainment ini, gila ya, gue gak rela. Kenapa lo pindah? Kenapa saya keluar? Karena Smash Entertainment lebih keren daripada manajemennya Mbak-Mbak. Lagi pula, rambut baru, manajemen juga harus baru dong, Mbak. Bentar, Mbak. Belum kelar, Bu. Hey baby, there's something I want you to know. Be ready for a romantic story. Mengejar dirimu takkan ada habisnya.
ku menggila. Bila hati ini menjatuhkan pilihan, apapun akan kulewati. Hari ini sayang sangat penting bagiku. Kau jawaban yang aku cari. Oh, 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 kisah ini sayang kan ku bagi denganmu. Dengarlah sayang kali ini permintaanku padamu. Dari teman-teman buat Smash Entertainment ini. Terima kasih semuanya. Makasih, Gak. Iya, Dis.
Mas. Gimana sama rencana operasi mata kamu? Udahlah, gak, aku udah gak mau bahas masalah ini lagi. Gini, mendingan sekarang kita bahas masalah kita berdua. Gimana? Kalau soal pertunangan gimana? Tunangan? Iya, Dis. Aku sih belum ngomongin ini sama orang tua aku. Tapi aku pikir, kenapa enggak kalau kita tunangan? Hey guys. Kenalin, cewek gue. Halo. Hai. 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 Sayang, aku mau ketemu teman-temanku dulu ya di sana. Iya, iya. Gila lo, Ham. Cewek baru aja lo. Raf, cewek lo mana? Lagian si lo, Raf, izinin si Candy ngeksi jadi artis, jadi ajakan lo ditinggal tur kemana-mana. Diem lo. Diem. Diem. Ngomong-ngomong si Morgan kemana sih, Ham? Gak tahu nih, dia tadi gak kelihatan. Gue aneh deh sama tuh anak. Kenapa ya akhir-akhir ini dia gak pernah mau ngumpul sama kita? Lagi galau deh kayaknya. Biasa kayak anak muda zaman sekarang, galau. Galau. Kenapa, Dis? Kamu belum siap juga. Bukan itu maksud aku, Gah. Bukan itu. Maksud aku, kamu itu gak romantis banget sih. Seenggaknya kalau kamu mau ngelamar aku, kamu itu buat suasana yang romantis. Kayak waktu kamu dulu nembak aku. Gak? Ya? Kita mau kemana? Udah, Dis. Kamu tenang aja. Guys, bisa minta perhatiannya sebentar? Sorry banget kalau gue udah ganggu waktu kalian. Tapi gue bener-bener gak punya persiapan apa-apa. Jadi semua ini gue lakuin secara spontan. Di depan gue udah ada pacar gue. Namanya Gladys. Dulu gue nembak dia dengan cara berlutut, terus bilang, Gladys, will you be my girl? Kali ini gue bakal ngelakuin hal yang sama, tapi ada bedanya. Kali ini gue mau berlutut, terus bilang, Gladys, will you marry me?